karya penebusan Kristus sudah tercapai di atas kayu salib. Sudah tuntas satu kali saja untuk selamanya. Bahkan berkhasiat untuk terus-menerus menyelamatkan orang berdosa di sepanjang zaman. Di mana orang berdosa di sepanjang zaman yang memandang pada karya salib Kristus, maka hutang dosanya pun sudah ditebus, sudah dibayar penuh, sudah lunas oleh darah Kristus. Orang berdosa yang memiliki surat hutang dosa yang harusnya menjadi seorang berdosa yang terpidana mati di hadirat Allah yang Maha Kudus, namun sekarang sudah dibebaskan, sudah dihapuskan, semua hutang dosanya sudah lunas dibayar, segala dosa dan kesalahannya pun sudah diampuni. Arti kata tetelestai yang pertama, sebegitu dahsyat Bapak Saudara. Tidak ada satupun domba di tempatnya terhilang yang tersesat, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa diselamatkan. Bagi Tuhan Yesus pasti dapat ditolong, diselamatkan, dipulihkan, dan disembuhkan. Amin, Saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. Tapi aku berdosa, Pak. Ya oleh sebab itu, Pak, kau sedang dengar Injil keselamatan ini. Dia memanggilmu datang kembali. Yang kedua, arti tetelestai yang kedua adalah dengan penuh cinta yang tak terhitung jumlahnya, dengan penuh ketulusan yang tidak ada batasnya, dengan penuh pengorbanan yang tak ternilai harganya, Kristus sudah menuntaskan, menyelesaikan, menggenapi misi Bapanya atas dunia yang terhilang ini. Dan sekarang misi Kristus mengutus Anda dan saya untuk melanjutkan misinya. Itu tetelestai yang kedua. Jadi kalau Tuhan Yesus berseru sudah selesai atau tetelestai, Anda sudah tahu ya dua arti kata tetelestai yang penuh kelautan makna tadi. Lalu apa yang sudah selesai? Misi Kristus akan dunia ini.